Purasung. Paralun da ampun kadat nu maha agung. Sejamuka tentukusan warisan karuhun. Dibinding ku silip sindir silo kajing sasmita. Rung payung grebukake. Dergending gerarameke. Cu jelengser gerapapake. Sumangga dun. Saya penguasa.
Good morning Wilujeng Enjing, selamat pagi. Bagja pisan sundaran cage dina sanget ayeuna ka papancena ka percanten kanggo moga banggiakeun nu kasep anu tandang gandang calon panganten pamager beserta keluarga dari Cirebon rupanya. Alhamdulillah parantos sumping parantos dugi sudah sampai di ini patempatan. RJW Audio System wah ngabeledag. Alhamdulillah Nur Hayati Wedding gil. Regreg pokok nama. Keheula. Aki. Aki teh rasaan ye. Perasaan aki ti Cigasong teh aki teh ye teh ngabonceng si Ambuleng sen. Nah hada tangka dia bete aya atuh. Urang disawuran pokok nama di dieu mah di daerah naon ye teh namina teh. Raja Wangi. Oh, alhamdulillah seueur dulur, seueur baraya, seueur kesepuhan. Oh, alhamdulillah. Di dieu mah lalawara teuing. Kumaha ki? Hah? Kumaha? Sok loba nu nyawer kaleng seueur teh di dieu mah. Apalagi nanti keluarga besan dari Cirebon katanya mau nyawer keleng seueur. Reug-reug aya kasepuhan seniman besar Cigasong ieu. Bapak Weki. Aing ampun. Keheula. Urang disawuran heula, urang dipanggil dulunya Ambu Lengser ya. Ambu! Ambu Lengser! Ambu, hayu ka dieu ka payun urang babakeun anu kasep. Kudu sumanget komo ayeuna pendor terbaik Majalengka hadirnya aya Nur Hayati make up artis aya Don live streaming ye langsung ye ka pusat ye aya DN fotografi aya RJW audio system ye sareng aya naon ye teh entertainment teh Dexa entertainment alhamdulillah reg pokona mah dina danget aya namanya cik aya Waone aya Waone oh Waone MC terbaik teh nya cik ayeuna keula-keula Ambu urang sanduk-sanduk dulu utamanya kepada calon pengantin pria wayahna diganggu heula yeuh sama Aki Lengser sama Ambu Lengser ya keun pegel cangkeul sakedap bae ditahan nya kasep datara unggal dinten kahayang masa umur hirup sakali dina hartina sing panjang jodohna nya. Amin. Cik, ayeuna ku hal sakitu ayeuna ku aki urang disinglar heula. Bibit panyakit rurujit balai nu ti kaler kidul wetan kulon ati nu tebih tinu caket da urang disinglar. Urang candak berkah kasalametanana nya. Heeh kitu. Komo nu nyawerna mah. Komo nu nyawer. Oh, aya. Pak Haji ieu dunungan urang alhamdulillah nya. Siap. Urang ku bismillah nyambung. Cik.
bingke ambukan itu ke rombongan besan, keluarga besan dari Cirebon ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Sundaran Cage, goyang ke. Caranya
kaum lelaki langit tetunggu saestu ODG kajian pasti. Tersenanti dua insan mepasangan bal kasep gera tampi malati asih di jantan ibu pang bagia di jantan drama tanpa salah jengna disumangakeun tanpa pengarsa ibu Rama di calon pengantin istri mangkalungkeun manglean malati kanu kasep anu tandang ganda lalaki langit lalanang jagat anu tubuh kana janji pasinina sumangga di haturan. Thank you.
Sanggar Seni Sunda Rancage Cigasong Majalika. Hatur nuhun dina saneskan dan peratusanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo salajengna simkuring nyumangakeun KMC terbaik Majalika, Kang One Marongge. Yang kami muliakan para alim ulama yang senantiasa kami taati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tentunya juga tokoh aparatur pemerintahan, dari mulai Bapakku beserta jajarannya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang juga tentunya sangat kami hormati, lebih khusus dua keluarga besar yang berbahagia yang berkumpul di tempat mulia ini insya Allah, yaitu keluarga Bapak Haji Idi Suryadi dan Ibu Oo Maryami, juga tentunya keluarga Bapak Subana dan Ibu Sari yang juga tentunya sangat kami hormati. Untuk mengawali pertemuan Wali Matulonus di pagi hari ini, sudah sepantasnya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentunya atas limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini tepat hari Minggu 3 Maret 2024 dalam keadaan sehat walafiat, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menyaksikan akad nikah Ananda Nita Amalia AMD Cup dengan Ananda Bribda Rifanto. Tak lupa selawat beserta salam keriduan semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam panutan kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah memberikan jalan yang begitu terang kepada kita, menerangi dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya keislamannya. Semoga syafaat beliau menjadi satu ketetapan dari Allah untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'innya hingga sampailah kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, satu jam yang lalu bagaikan satu hari kemarin, dua jam yang lalu bagaikan dua hari kemarin. Demikianlah kiranya keluarga besar mempelai wanita ketika menunggu saat-saat kedatangan mempelai pria beserta keluarga. Waktu diselimuti rasa takut, masa dihiasi dengan kecemasan, namun alhamdulillah semua itu langsung terobati tatkala melihat ananda mempelai pria datang dengan keadaan selamat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Saya atas nama Muhammad Ridwan yang bekerja sama dengan Nur Hayati Make Up and Wedding Gallery beserta seluruh vendor yang bertugas, memohon izin untuk dapat memandu seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila tata acara yang telah kami susun kurang sesuai dengan adat atau kebiasaan yang ada di dua keluarga. Adapun rangkaian acara yang akan kita laksanakan dari awal sampai dengan berakhir nanti, yang pertama merupakan laporan dari tim penjemputan, kedua sambutan dari keluarga mempelai pria atau sambutan penyerahan dari keluarga mempelai pria, ketiga sambutan penerimaan dari keluarga mempelai wanita, keempat penyerahan hantaran secara simbolis, kelima prosesi inti akad nikah, keenam rangkaian acara adat, tujuh ramatama foto keluarga, dan tentunya acara hiburan. Untuk menghabiskan waktu Bapak Ibu, marilah sejenak kita buka acara ini dengan membacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah bi barakati qiraatil Qur'anil Karim. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan dulu laporan dari tim penjemputan yang tentunya ditugaskan oleh keluarga mempelai wanita untuk menyambut kedatangan mempelai pria. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Ustaz Budi Supriyadi, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama syifa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anhu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma saya beserta rombongan berangkat dari Rejawangi menuju Cirebon. Alhamdulillah berangkat kurang lebih jam 5, nyampe sana jam 6. Nyampe sana sampai keluarga besar Bapak Subana dan Ibu Sari, alhamdulillah kami dan rombongan disambut sangat luar biasa, dihormat, dijamu, alhamdulillah. Kami sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Semoga penyambutan tadi itu di sana menjadikan amal baik, amal soleh buat keluarga besar Bapak Subana kali Ibu Sari. Dan ujar cerita, saya di sana itu ditanya untuk apa-apa tujuan di saat pagi itu, dan alhamdulillah saya itu ditanya untuk menyampaikan apa-apa tugas, dan alhamdulillah tugas dari Bapak Haji ini untuk menjemput calon pengantin pria yang bernama Ananda Ribda Rifanto, dan insya Allah kata saya nanti kurang lebih jam 9 lebih akan dinikahkan dan akan dilaksanakan pernikahan di desa Rejawangi. Dan alhamdulillah singkat cerita di sana itu alhamdulillah kita diizinkan membawa
sekaligus dikawal oleh Patwal Kesatuan Cirebon. Alhamdulillah, mungkin adat istiadat di sana sangat luar biasa. Artinya di sana kita berunding dulu untuk pemberangkatan itu tidak melewati yang namanya Cikere dan tidak melewati Pangoragan. Jadi di situ kita berunding dengan keluarga besar Bapak Subana beserta keluarga, dan alhamdulillah ambil solusi tidak melewati desa tersebut untuk sangat budaya taat kepada sesepuh. Alhamdulillah kita mengikuti gimana baiknya, dan alhamdulillah kita akhirnya berunding dan bisa berkumpul semua di Masjid Al Jabar Plumbon. Di situ berkumpul kurang lebih 30 mobil dan cerita berangkat menuju ke desa Rejawangi. Dan akhirnya alhamdulillah Ananda Ripanto dengan berliku-liku perjalanan, alhamdulillah dengan adat istiadat yang sangat luar biasa, kami sangat menghormati kepada kesepuhan di sana, mengikuti gimana baiknya, dan alhamdulillah lewat Jamblang, lewat Pasar Jamblang menuju Kradenan, dan lanjut alhamdulillah sampai juga ke desa Rejawangi. Untuk ini tugas saya mungkin alhamdulillah sudah sampai. Pak Haji, kesepuhan, beserta ibu, utamanya untuk Neng Nita, Ananda Bribda Ripanto sudah ada di depan kita semua. Untuk ini, Ananda Bribda Ripanto berdiri sebentar. Ini Bapak, Ibu Bribda Ripanto yang sangat ganteng dari Cirebon. Alhamdulillah, bisa. Mangga. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit ada pantun, ke pasar lama untuk beli soto, ke pasar Lewi Mundi untuk beli baju baru. Sekian lama menunggu Kang Mas Ripanto, akhirnya bisa bersanding dalam acara pernikahan ini. Itulah pantun dari kami, mohon maaf apabila dari perjalanan kami dari tadi pagi banyak kekurangan atau kehilapan. Untuk ini saya mohon maaf, mohon undur diri. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal 'ilmi amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Iti Suryadi dan Ibu Oyung, terutama pada saat ini adalah rahmat dan nikmat sehat yang sangat luar biasa, sehingga kami dari pangkalan itu Bapak Subana serombongan bisa hadir bersilaturahim di desa Rejawangi ini dalam rangka untuk menyaksikan akad nikah, yaitu Ripanto, Bribda Ripanto dengan bidan Nita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Pak Haji Idi yang saya hormati, dan saya hanya sekedar memberikan doa lah agar keduanya ke depan, Ananda saya Rifanto ini dan Ibu Nita itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Allahumma ja'alhum min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli sakinah wa la taj'alhum min ahli syari wa ahli dhalim. Saya kira begitu Pak. Jadi tolong perhatikan pantun saya itu tadi Pak, pantun saya, dan mohon untuk diterima ya Pak ya, karena ada pantun, ada pantun. Dan sekarang saya mohon maaf atas diri pribadi saya, dan saya mohon maaf atas keluarga-keluarga saya, bapak-bapak dan rombongan. Dan akhirnya saya mengakhiri dengan kalimat yang luar biasa, yaitu alhamdulillah kita bisa bertemu dengan bapak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sudirna MM yang telah menyampaikan sambutan mewakili keluarga mempelai pria. Sebelum selanjutnya, tepat sekali kiranya segera saya memberikan kesempatan kepada perwakilan dari keluarga mempelai wanita yang ditunjuk oleh keluarga tentunya untuk menyampaikan sambutan penerimaannya. Kepada Bapak Kuhu Mansur yang kami hormati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa'ala umur dunia wa'adzim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus calon desa, keluarga Bapak Subana dan Ibu Sari yang merupakan orang tua dari mempelai, calon mempelai pria Ananda Ibda Rifanto, mudah-mudahan Allah muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang berbahagia. Bapak, ibu, sebagaimana tadi disampaikan oleh yang mewakili dari keluarga calon desa dari Peren Desa. Desa apa ya? Oh, Desa Bangkalan, Kecamatan Peren, Kabupaten Cirebon. Yang pertama, jika lihat dari intinya, tujuan datang ke Desa Rejawangi beserta rombongan adalah untuk bersilaturahmi. Oleh karena itu, saya terima silaturahmi keluarga Bapak semua di Desa Rejawangi. Mudah-mudahan apa yang menjadi keutamaan atau fadilah dari silaturahmi diantaranya dapat memanjangkan usia. Jika dilihat dari poinnya adalah memang poin yang paling penting, yaitu menyerahkan calon pengantin dia. Oleh karena itu, dengan tidak banyak basa-basi lagi, kasihan ke calon pengantin mungkin sudah tidak sabar untuk menantikan saat-saat yang diidamkannya. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya terima calon pengantin pria yang bernama Bribda Rifanto, putra bungsunya Bapak Subana dan Ibu Sari. Insyaallah tidak akan lama lagi, mungkin hanya hitungan menit, akan kami akan nikahkan dengan putri saya yang bernama Ananda Nita Amelia. Sebagaimana yang tadi dipesankan oleh yang mewakili keluarga calon besan,
agar supaya kami membimbing kedua pengantin, insya Allah akan kami bimbing dan kami arahkan sesuai dengan kemampuan. Mudah-mudahan kedua pengantin tadi betul-betul mencapai apa yang dia inginkan, yaitu yang disebutkan sebuah keluarga yang dapat predikat sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan, penghormatan, tempat jamuan dan sebagainya kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mansur yang tentunya telah menyampaikan sambutan penerimaannya, dan alhamdulillah melalui serah terima tadi kita telah saksikan bahwa dua keluarga besar insya Allah telah mengikat lebih erat lagi silaturahmi di antara dua keluarga ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, yaitu acara akad nikah Ananda Nita Amalia dengan Trip dari Panto ini tentunya berjalan dengan lancar, sehingga rumah tangga yang mereka idamkan, yang mereka akan jalankan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, sebagai bukti eratnya silaturahmi di antara dua keluarga, kami persilakan untuk berdiri terlebih dahulu ibunda dari Ananda mempelai wanita. Yang terhormat Ibu Oyo Mariami, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Dan juga Ibu Sari, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Dan tolong diberikan hantarannya satu kepada Ibu Sari. Silakan hantarannya tolong diberikan dulu satu untuk simbolis ya. Bangga. Hantarannya mohon ya Ibu. Iya. Bangga. Untuk saling berhadapan tentunya. Dan alhamdulillah kami ucapkan selamat datang juga untuk Bapak Penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewimundi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah sesaat lagi akan kami panggilkan seluruh para pengisi acara. Dan ini merupakan rangkaian acara penutup pada sesi serah terima, yaitu penyerahan hantaran secara simbolis dari orang tua mempelai pria kepada orang tua dari mempelai wanita. Senyum lihat kamera yang ada di depan Ibu. Baik. Ya, selesai. Silakan Ibu dilanjut salaman. Salaman, saling tatap muka dulu Ibu. Baik, senyum, tahan dulu sebentar. Boleh selanjutnya lihat ke kamera. Baik, alhamdulillah selesai. Lanjut Ibu cipika-cipiki. Cium pipi kanan, tahan. Cium pipi kiri. Baik, alhamdulillah ya rabbal alamin. Selesai. Ibu, kami persilakan untuk kembali duduk di tempatnya. Dan untuk selanjutnya mohon izin kita akan memasuki rangkaian acara ijab kabul atau akad nikah Ananda Nita Amalia AMDK dengan Ananda Bridda Arifanto. Untuk itu kami panggilkan yang paling utama hari ini, Ananda Bridda Arifanto, untuk bangkit berdiri. Yang akan dipinang oleh pangeran terkasihnya, diiringi untaian doa yang senantiasa terpanjang oleh keluarga, kerabat, dan sahabat tercinta. Hari ini adalah hari di mana Ananda berdua akan menunjukkan sebuah ketaatan kepada Sang Kuasa dan Rasul-Nya. Dibubuhi dengan tata rias yang begitu luar biasa persembahan dari Nur Hayati Makeup and Wedding Gallery. Hari ini Ananda Nita Amalia telah meneguhkan hati untuk bisa berdamping dengan imam sejati, Ananda Bridda Arifanto. Kami persilahkan Ananda Nita Amalia untuk saling berhadapan tentunya dengan mempelai pria, sang pujaan hati, calon imam sejati bagi Ananda. Kami persilahkan untuk
untuk bersalaman. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kedua mempelai untuk duduk berdampingan. Kami persilakan untuk Mbak Dita dulu. Jazirah Jawa wal Madura wal Bandung ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi al-kiram shay'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين ونسألك سلامة الدنيا والآخرة وحسن المقصود والمراد بشفاعتهم وكرامة وبرادة بإذن الله بإذن الله ولد الله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh.
الزماني كأنما مدى الزمان. بقى زلال إلهي توسلنا بداي محمد وفي كل من يرضي. عليك بتقوى الله في السر والعلان وقلبك نزبه من الرمس والجران. إلهي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmud bi ni'matih المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولمشايخي ولسائر المسلمين فاستشهدوه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para alim ulama, ulama asatidzah, Bapakku Desa Raja Wangi, beserta apa yang saya hormati Bapak Kapolsek Pangunan, yang saya hormati pimpinan Rumah Sakit Sumber Urip Cirebon, yang saya hormati, yang saya hormati ibu-ibu bapak yang satu persatu tak lupa hadir, yang saya hormati Bapak Penyuluh Agama Islam Kecamatan Gunung dan yang berbahagia pada kesempatan ini juga mempelai ibu bapak para hadirin yang saya hormati yang berbahagia pada mempelai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 menjelaskan bahwa setiap warga Indonesia yang mau melaksanakan pernikahan yang sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya itu harus dicatat oleh pencatat kita di Kelurahan Kecamatan. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kedua mempelai telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbing. Adapun syarat-syarat pernikahan ada rukun nikah. Yang pertama itu adalah calon pengantin laki-laki yang namanya dari Panto, alamatnya Desa Pangkalan, Kecamatan Pradet, Kabupaten Cirebon. Selamat datang warga besar dari Pradet Cirebon. Yang kedua, calon pengantin perempuan namanya Neng Rita Amalia AM Dekep ya, dari Desa Raja Wangi, Kecamatan Lumbing. Yang ketiga, Bapak Wali, Bapak Haji Ibu Suryadi, sama dari Desa Raja Wangi. Kemudian dua orang saksi, yang pertama Bapak Haji Komara dari Pangkalan Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Yang kedua saksi Bapak Warga dari Blok Metrosari, Desa Enggarwangi, Kecamatan Palaksa. Empat sudah berpenyata, yang kelima adalah ijab dan kubur, ijabnya dari wali, kuburnya dari calon pengantin laki-laki. Mas kawinnya perhiasan emas ya? Perhiasan emas seberat 30 gram dibayar tunai. Sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Bapak Pembunuh Bapak Urusan Agama Kecamatan Lumbing telah memeriksa berkas dan sekaligus mencatatnya. Kedua, ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Waria SPD yang telah berkenan menjadi saksi dalam acara ijab kabul ini, dan yang tidak terlupakan juga banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Komara yang siap untuk dan berkenan menjadi saksi pada acara ijab kabul ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ausikum bitaqwallah, ausikum bitaqwallah, faqad tajal muttaqun. Tangannya tak. Tangannya, gak kehalangan tak? Bisa silam tak? Langsung. Kalau papa sebut sungai, siap. Ya andari pantau zawiduka ala ma'amar Allah bimisa bimakrufin kota seri hendesa. Saudara Ripanto in Bapak Sudana, Bapak nikahkan dan kawinkan putri Bapak
yang bernama Nita Amalia dengan kau, dengan mas kawin dari engkau berupa perhiasan emas seberat 30 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya putri bapak Nita Amalia untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Wa jama' baina man fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulatim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafir masjidah wa alif baynahumma kama alafta bayna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra. Allahumma barik lahumma warzuqhumma dzurriyyatan sholihatan mubarakah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin arrahmanir rahim malikil yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik dari Panto, ini ada surat taklid yang harus dibaca ya. Mau dibaca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ahad tanggal 3 Maret 2024, saya Rifanto Bim Subana berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Nita Amalia binti Haji Idi Suryadi S dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya, 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan agama tersebut, kemudian istri saya membayar sebesar 10.000 rupiah sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Majalengka, 3 Maret 2024, suami, ditandatangani Rifanto.
menjadi sepasang suami istri, dan sebagai tanda bukti kita saksikan penyerahan buku nikah yang telah diserahkan tentunya oleh kantor urusan agama Kecamatan Lewimunti kepada kedua mempelai. Dan mudah-mudahan ini tentunya menjadi bukti cinta dari keduanya yang hari ini telah mendapatkan predikat baru dalam kehidupannya tentunya sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang istri. Tinggal kita iringi dengan doa bersama, mudah-mudahan Ananda Nita Amalia dengan Ananda Berita Rifanto mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kepada Bapak Penghulu, barangkali mau menutup, kami persilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak Penghulu dari Kantor Pusat Agama Kecamatan Lewimunti, juga para saksi yang telah bertugas tentunya, Bapak Dr. Anas Haji, mohon maaf, Bapak Dr. Anas Haji Komara MKM, juga Bapak Haji Warya SPD, tak lupa kepada para pengisi acara Yang Terhormat Bapak Ustadz Isnin, Bapak Ustadz Ahmad, Bapak Ustadz Dedi, dan Bapak Ustadz Zainal Arifin, tak lupa yang telah memberikan sambutan pada kesempatan tadi, Yang Terhormat Bapak Ustadz Budi Supriyadi, Bapak Dr. Mas Haji Sudirna MM, dan juga tentunya Bapak Bu Manjur. Mudah-mudahan semuanya dicatat kebaikan yang Allah tentunya, dan juga mendapatkan pahala dari kebaikan Bapak-Bapak sekalian, yang mudah-mudahan dilipat gandakan kebaikan yang Allah, amin ya Rabbal Alamin. Tentunya sebagai suatu tanda kehormatan, kami persilahkan selanjutnya Bapak Penghulu, Bapak Guru, dan beserta para pengisi acara untuk dapat bangkit berdiri dan bisa mencicipi hidangan yang telah disediakan oleh keluarga besar tentunya. Ya, tentunya sangat berkenan sekali Bapak Mangga bisa langsung mencicipi hidangan yang telah disiapkan, tentunya suatu tanda kehormatan dari keluarga besar apabila bapak-bapak semua dapat mencicipi hidangan yang telah disediakan. Dan kami ucapkan selamat sekali lagi untuk Raja dan Ratu sehari kita, Ananda Nita Amalia AMD dengan Ananda Bribda Rifanto. Sarining asih ka hidup duaan nurek nambah ngawi hati beber jang-jang sing saati sawira majuk tangtung temahna saring kangleumpang nembengkeun papagon master masa anak enggak kelihatan itu iman islam usaka keur babakan ku beas koning di awur duit receh tinggal pindah apa-apa langsung aja langsung mun hidap geus parek rezeki tohong hilap anu teu boga mere mawe anu rezeki dehen sun mugia pinasti liratih lan kamajaya pinaringan anak soleh mituh wapring agama jedodon kang sakinah tos nanira pantuju mawadatan warohmatan sihinarengan widi gusti dari keluarga kang sentosa tumeka ingkat keninen miskala sakeng dur balak kalis dening dur silapinayung selamat rahayu tumeka ing akhir jaman amin ya Robbal alamin, moga gusti nang tayungan. Kami persilakan untuk kedua mempelai bangkit berdiri dulu. Ya, kita mulai dari pengantin dulu ya, Maya. Nanti pengantin naik, baru Bapak Ibu lempar sesuka hati. Siap. 1, 2, 3. Ur, awur. Pengantin silakan naik, pengantin. Artosna di awur, awur.
Kur'aur. Maka Bapak Ibu silakan. Artos nadi awur awur Kur'aur. Sadayana ngiring bingan Kur'aur. Artos nadi awur awur Bapak hajat kapali dia nyawerna. Hati-hati Bu, hati-hati Bu, awas hati-hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya kene pahajat, duh biasanya rezeki batos napanangan oge hilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun Bapak hajat, atur nuhun. Alhamdulillah rengse di pedar, rengse di gua. Alhamdulillah kengeng sadayanya panganten, ada panganten. Ayah kene masih ada? Oh, udah. Oke. Okay. Ibu anghoy ayo tuh kebangkitan ayah. Wios enying tebu genep kembal di dia. Ya, mangga di antos enying. Bapak Ibu silakan bangkit dulu duduk. Pengantin sampai silakan untuk duduk di kursinya. Atasan pengen kecap di sini lagi kayak tadi.